Guna mengenang jasa para pahlawan sekaligus dalam rangka memperingati UT Bhayangkara ke-72 tahun 2018, Polda Papua Barat menggelar siara ke Taman Makam Pahlawan Manokwari. Siara dipimpin Kapolda Papua Barat Brigjen Polisi Rudolf Albert Roja. Pasang! Pasang! Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Manokwari oleh Kepolisian Daerah Polda Papua Barat berlangsung dengan upacara yang dipimpin Kapolda Papua Barat Brigjen Polisi Rudolf Albert Roja. Ziarah ini sebagai rangkaian dari peringatan HUT Bhayangkara ke-72 tahun 2018. Selain jajaran kepolisian, ziarah juga diikuti sejumlah anggota TNI Angkatan Laut Manokwari dan berlangsung dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, serta peletakan krans bunga oleh Kapolda. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat selaku pimpinan rombongan tiba di tempat siaran, pasukan disiapkan. Upacara juga berlangsung dengan tabur bunga oleh Kapolda Papua Barat dan diikuti para pejabat utama di lingkungan Polda. Dalam acara tabur bunga, Kapolda Papua Barat tidak melewatkan makam dari seorang pahlawan asal Papua, Lodwik Mandacan, yang merupakan ayah kandung dari Gubernur Papua Barat, Domingos Mandacan. Usai tabur bunga, Kapolda langsung menandatangani berita acara ziarah. Simon Patiran mengabarkan.